Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Genangan di Mandalika adalah tanda proyek hanya kejar tayang dan asal bosenal. Genangan air hujan di sejumlah titik di sekitaran area sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu 20 November kemarin menunjukkan bahwa proyek infrastruktur tersebut hanyalah kejar tayang dan juga ABS atau asal bosenal. Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia, PRPHKI, Saiful Anam juga mengatakan peristiwa dari genangan air itu di area sirkuit Mandalika harus menjadi perhatian serius karena sirkuit masih terbilang sangat baru. Maka sudah dapat dipastikan ada kesalahan penataan bangunan maupun drainase yang kurang diperhatikan sebelumnya, ujar Saiful kepada kantor berita politik RMOL Minggu 21 November. Menurut Saiful, kejadian tersebut memalukan karena tidak seperti yang dihebohkan selama ini bahwa pembangunan sirkuit Mandalika merupakan prestasi. Apalagi sudah ada biaya hingga 85 miliar rupiah untuk pengerjaan anti banjir di Mandalika. Perencanaannya seperti kacau. Betapa tidak, di situ tampak terlihat drainasenya tidak berjalan dengan baik. Terbukti masih terdapat genangan, sampai-sampai bule turun tangan untuk mengatasi. Saiful kembali mengatakan bahwa peristiwa tersebut sangat memalukan karena dianggap bertaraf internasional tapi tidak dipikirkan mengenai drainasenya. Bisa jadi hal tersebut oleh karena disebabkan kejar tayang dan yang penting asal bawa senang atau ABS tanpa memikirkan hal juga vital yakni soal drainase yang baik. Jangan sampai sirkuit justru kebanjiran karena drainase yang buruk tersebut, pungkas Saiful. Baru saja diresmikan oleh Jokowi, sirkuit Mandalika malah tergenang air. Ternyata drainase belum optimal. Sirkuit Mandalika baru saja diresmikan Jokowi pada 12 November 2021 yang lalu. Beberapa titik di sirkuit Mandalika tergenang air setelah diguyur hujan deras dan juga angin kencang. Beberapa titik di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat atau NTB, tergenang air setelah diguyur hujan deras dan juga angin kencang. Padahal sirkuit itu menjadi sebuah lokasi digelarnya ajang WSBK Mandalika 2021 pada 19 sampai 21 November 2021. Genangan itu disebut karena fungsi drainase di lokasi belum optimal. Hujan deras memang mengguyur kawasan Mandalika pada Sabtu 20 November sore hari. Akibatnya beberapa kawasan terendam air seperti area penjemputan hingga di area pameran UMKM. Tidak parah, hanya perlu dibenahi sistem drainasenya saja di jalan-jalan penghubung antara stan juga di lokasi penjemputan. Kata Kepala Diskominfotik Provinsi NTB Najamuddin Sabtu malam 20 November. Diakuinya ada penonton yang mengeluhkan genangan air di lokasi acara itu setelah hujan reda. Hal tersebut akan menjadi atensi untuk dilakukan evaluasi. Ya, mungkin dikeluhkan penonton jalan-jalan dari lokasi penjemputan ke grandstand. Beberapa titik ada genangan. Ya, namanya juga daerah baru, saya
tersebut kita ini IO dan juga ITDC harus membenahi. Dari kenyamanan penonton menuju grandstand, lokasi menontonnya masing-masing sesuai tiket. Begitu ucapnya. Meski lokasi sempat tergenang, Najamuddin menilai sistem drainase yang ada di kawasan Mandalika, terutama di dalam area sirkuit, terbilang cukup cepat menyerap air banjir. Teruji memang lintasan sirkuit sudah 2 kali hujan lebat sebelumnya, dan hari ini saya lihat cepat sekali drainasenya kering. Sementara itu, akibat hujan lebat dan juga angin kencang itu, race 1 secara resmi dibatalkan. Race juga akan kembali dilanjutkan pada hari Minggu 21 November besok. Pembatalan race pada sore hari akan dilanjutkan hari Ahad besok disebabkan jarak pandang yang sangat pendek karena derasnya air hujan. Begitu imbuhnya. Hujan deras membuat gelaran WSBK Mandalika 2021 berjalan kurang lancar. Bahkan ada area dalam sirkuit yang tergenang air. Dari pantauan melalui Detik Sport pada Sabtu 20 November kemarin, sore waktu Indonesia Tengah, sisi dalam sirkuit yang tergenang di dekat main stage untuk hiburan para penonton. Saat hujan deras tunnel untuk menuju ke grandstand, dari salah satu pintu masuk sirkuit juga tergenang air, sementara di track sirkuit pun aman. Curah hujan yang tinggi membuat kondisi area sirkuit menjadi becek. Karena sebagian besar masih berupa tanah, genangan pun tidak terelakkan. Bahkan listrik di area bazar makanan sampai harus dimatikan untuk keamanan. Beberapa deretan banner juga rubuh karena tiupan angin kencang. Karena hujan deras itu, race 1 WSBK Mandalika 2021 juga sampai harus ditunda. Race director menilai jarak pandang di track terbatas hingga bisa membahayakan para rider. Race 1 WSBK hari ini ditunda, balapan akan menggantikan Super Pole 1 pada pukul 11 siang waktu setempat, Race 2 akan tetap digelar pada pukul 3 sore waktu setempat, kata pernyataan resmi dari WSBK. Penundaan ini sekaligus membatalkan balapan T-Shot Super Pole Race yang semestinya berlangsung hari Minggu. Race kedua Idemitsu Asia Talent Cup juga dijadwalkan berlangsung hari ini dibatalkan untuk digelar. Genangan air di sekitar sirkuit Mandalika juga terjadi di area shuttle bus, pintu masuk pertama ke turbo. Area penjemputan ke area parkir sentral sampai dipindahkan. Para penonton juga sudah beranjak meninggalkan sirkuit karena rangkaian balapan di hari Sabtu sudah selesai.